Oke, teman-teman, kembali kita melihat estimasi pendapatan AdSense ini di channel YouTube Yeni di Cina, teman-teman. Ini satu video ini kita akan coba cek kira-kira berapa AdSense yang diperoleh ya. Dari video ini dua durasinya 41 menit, teman-teman. Judulnya Masak Besar Sayur Lodeh plus Ayam Goreng Khas Indonesia. Semuanya suka dan nambah. Video ini mendapatkan like sebanyak 29.000, diupload sekitar 8 hari yang lalu, tepatnya 5 April tahun 2024, teman-teman. Saat ini penayangannya mencapai 441.000 dah. Dari penayangan ini kita akan coba cek kira-kira berapa adsense-nya atau gaji YouTube atau estimasi pendapatannya, teman-teman. Untuk melihat estimasi pendapatannya kita masuk di situs Socialbet dan kita cari video yang sesuai dengan video yang akan kita bahas, masak besar sayur lodeh. So, kita coba cek. Nah, ini dia, diupload pada tanggal 5 April tahun 2024. Masak besar sayur lodeh plus ayam goreng khas Indonesia. Ini data views-nya 447.000, 441.700 dan komentarnya mencapai 6.000 komentar, teman-teman. Dan kita coba cek di sini penayangannya 441.000 sudah pas, teman-teman. Dan ini dia estimasi pendapatan AdSense-nya, teman-teman. Nah, jadi video ini diperkirakan versi dari situs Socialbet ini sudah menghasilkan AdSense minimal $221. 221 ini kalau kita rupiahkan ini setara dengan 3,5 juta rupiah, teman-teman. Dan kemungkinan maksimal bisa mencapai $1.800 ya. Ini estimasi maksimalnya saja. Dan kalau kita konversi ke rupiah, $1.800 Amerika Serikat ini setara dengan 29 juta rupiah. Dan tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi, teman-teman, estimasi pendapatan AdSense yang kita akses di situs Socialbet.